A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali samalah pula kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala hidayah pertunjuk serta pula taufik wisatu kekuatan kita dapat boleh kita beri pun pula pada malam ni. Malam ni ialah malam senang dan apa nama ni mengajarnya atau muzakarah di Masjid Nurul Abdi Bangun Seraya. Maka sama-samalah kita ucap syukur terima kasih kepada Allah taala yang Allah taala lah dan bagi kepada kita dapat boleh kita beri pun pada malam ni. Oleh demikian itu sama-sama alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ni giliran kita takrik dengan kita muniatu musalli. Dah, baiklah. Bahasa sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Iaitu sifat yang keempat yang wajib di atas kita mukallaf sebagai wajib aini tekal di atas kepala kita masing-masing. Tak ada duk kira lah tina jatah kaya sesak berpangkat tak ada pangkat janguk huduh gemuk kurus semualah bila jadi seorang mukallaf pihak undai Allah taala tekal di atas kepala kita suruh kita terkenalkan Allah taala sebagaimana Tuhan kata dalam Quran dia apa lan annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika al ayah Tuhan katanya hendaklah kamu kena yakin mu kena ceraklah tiada ada Tuhan yang semua dengan sebenar malaikat Allah. Ini dalil yang menunjuk kata Allah taala tekal so kita kenal dia. Kenal dengan mana yakin dengan mana cerak kata Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia, Tuhan tak serupa dengan makhluk, Tuhan tu kekal. Tu di antaranya. Palalu tu Tuhan pokecek walak apa? Wastaghfir li zambika dan hendaklah kamu minta ampun akan Allah. Ini menanda menunjuk katanya Tuhan isyarat kata ilmu dengan amal ni mana kena mendului ilmu. Tuhan pergi kecek dengan fa'lan tu mana isyarat kepada ilmu. Wastaghfir li zambika tu isyarat daripada beramal. Kama dia kalau kita beramal dulu dengan tak ada ilmu itu salah lah. Orang panggil salah tertik hak Tuhan sebut. Pak Nabi pun kata lagu tu juga. Al-ilmu imamuhu wal-amalu tabi'uhu. Bermula ilmu tu jadi tu imeh tepat ikut teh wal amalu tabihu dan amal tu adalah tepat teh boleh amal tu adalah turuk jadi tu imeh tu dia panggil apa nama ni ilmu tu jadi tu imeh makna duk depailah teh tu wal amalu tabihu dan amal tu ada ikut teh lalu tu kita kena mendalui ilmu daripada amal lebih-lebih lagi bab itiqad dah malam ni kita main ngaji cara sifat yang keempat di dalam 20 sifat yang wajib di atas mukallaf kena kita tahu serta kita mengaku dalam hati masing-masing kata Tuhan kita ni dah wajib kita kena mengaku Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan tengah bersifat kesempurnaan mana wujud kita bakar hingga gilah terbaik bahasa sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis ni sifat yang keempat ni sebuah bab bilang ni padahal sifat tu orang panggil mala awwalahu barang yang tak ada ada awal belaka. Nah, kalau dia gitok 1 2 3 wujud kita bakar susun tu orang panggil tartik li zikri, tartik nak sebut teh saja ya. Bukan tartik li waqi'i dak. Tartik li waqi'i itu pada diri karo supaya basuh tangan basuh muka dulu pada basuh tangan dulu pada sapu kepala dulu pada basuh kaki. Itu orang panggil tartik li waqi'i. Ada pun sifat tu yang tak wujud kita bakar susung lagu tu tu bunyi berasa sekaligus pun dulu ke dia dok moga 20 sifat tu nak pergi sebut dengan satu mulut ya tak boleh jadi bila tak boleh jadi nak sebut dengan satu mulut terpaksalah kena tak 1, 2, 3 ulama susung maka nampak tertik wujud kita bakar tertik tapi tertik li zikri nak sebut-sebut teh saja ya bukan tertik li waqi'i dak tu untuk kita tahu juga tu. Nah, cuma kita wujud dulu tu munasabah lah. Sama tara nak cara kalau kita manusia ni.
Sama cara kita nak bercara tuai hitam gemuk kuruk, kena bercara dulu tetengah ada tu tak ada dulu. Ha tu munasabah situ ya. Bercara ada tak ada, ha tu. Ada tu putih atau hitam. Ada dia tu gemuk ke kuruk. Ha tu dia panggil sifat dia. Ha tu tempat makna musanneh tak tu dia panggil munasabah kita wujud duk depan. Ha baik. Ha sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadith ni kalau balik pada bahasa kita kok bersalahi Allah Taala bagi segala yang baru. Jadi Tuhan tak serupa dengan segala yang baru. Sebut kata baru-baru ni apa? Ma awalun, bagi ada awal tu dia panggil baru. Sebut kata benda yang ada awal ni tak serupa belaka dengan Allah Taala. Eh, tiap-tiap segi, tiap-tiap bucu, sama ada zat, sama ada sifat, sama ada buat teh, hak baru kita ni tak serupa dengan Allah Taala. Ha tu maknanya, nah mukhalafatu ta'ala lil hawadith bersalahi Allah Taala bagi segala yang baru. Habis. Apabila sudah kita kejak, ah ya kecek lorak jawi kita betul lalu dah. Apabila sudah kita kejak, mana kita yakinlah, ah yakin dalam hati tertane masing-masing itikad pegi dalam hati kita, dah ada Tuhan. Ah cerak dah kita yakin tak leh wahweh dah. Ada Allah Taala. Ah mari yakin, mari cerak dah kita ngaji sifat wujud tu. Dan sedianya sedia Allah Taala kita kejak yakin dah kata Tuhan bersifat dengan sedia. Lagu mana sedia? Ada Tuhan ni tak ada mula. Tu satu makna. Makna yang kedua, ada Tuhan ni bukan mendului oleh tak ada. Dua makna sifat kidal tu. Lepas tu kalau kita gerti kata kidal ni arti sedia, tapi pengertian makna tu kita tak pandai, pengertian makna kita tak erti lagi, bererti kata kidal artis dia. Orang ni tak lepas lagi fardu ain ni. Ah, tak lepas lagi fardu ain. So kurang-kurang kena wirti kata kidal ni gapo kuamai dia. Yang ni ada Tuhan ni tak ada mula. Ah, dah ada dia. Ada kita baru ni ada mula. Ada Tuhan ni tak ada mula. Satu makna. Makna yang kedua, ada Allah Taala tidak mendului oleh Adam. Tuhan ni ada dia bukan mari daripada tak ada. Ha tu dia panggil makna kidal lagu tu. Ha bila kita kejak dah lagu tu, dan lagi pula kata dia, dan lagi pula dan kekalnya, kekal Allah Taala, kekal sifat dia dan kekal zat Allah Taala ni. Ya, kita kejak pula kata Tuhan ni kekal. Pas kekal Allah Taala dikata kekal zati. Lagu mana kekal zati? Kekal sengoti yang tak ada sabit apa-apa we kekal. Ada pun kekal orang dok lain neraka. Dah. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir ahli alkitab dan kafir musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dah. Maknanya fi na kemasuk ke dalam neraka jahannam, dah kekal dalam tu selama-lama. Ha tu Tuhan kecek kekal tu. Ha tu dia panggil kekal aridi. Kekal duk lain raka, kekal lain serga, kekal ajibuzana, kekal roh, kekal loh, kekal kolam. Semua puluh kara sebut oleh kitab Faridah tu, itu dia panggil kekal, kekal aridi. Ada pun kekal zat Allah Ta'ala, kekal tak sabit siapa-siapa we kekal. Ha, lalu tu kekal tu dikatakan kekal zati, kekal sengoti. Pas gapo makna kekal? Jadi ada Tuhan ni tak sub. Ada Tuhan ni tak hilang. Ada Tuhan ni tak hubung dengan tak ada. Ha tu makna kekal belaka tu. Ha kena we nampak situ tu. Baka dah kata kekal, ha baka artinya kekal. Kamai gapo kekal? Tak tahu. Ha tu dia panggil tak lepas lagi fardhuain. Supaya juga kita kata ngaji wahdaniyah. Gapo wahdaniyah? Tuhan satu. Gapo Tuhan satu? Tak erti satu pada zat, tak erti satu pada sifat, tak erti satu pada buatan. Orang ni pun tak lepas lagi fardhu ain. Nak mengajilah. Lebih-lebih lagi ba'itikok. Ha ni takut dah. Ha takut tapi itulah. Bagi kita duduk dalam media belajar tu hang godah. Erti tak erti tu soal tu hai. Nak we kita usaha, we kita boleh dengar. So tak ada arah dah gilah mana-mana pun. Ha terbaik. Habila kejak dah ada tu hai sedia tu hai ada kekal, maka wajib juga, mana wajib pula di atas kita, kita mana? Kita orang mukallaf. Dia sebut kata orang mukallaf pak syarat. Ya tamu nak ada akal, nak keluar orang gila. Ya keduanya balik, nak cukup umur, nak keluar budak-budak. Ya tiganya nak hidup di tempat orang mengajar. Ha, hidup tempat siapa agama. Arti kalau hidup di pocok bukit, tak siapa agama lagi, tak dinamu mukallaf. Pas yang keempatnya nak selamat daripada buta dan tuli. Habila cukup empat perkara tu nama mukallaf.
Sebab kata mukalah orang yang kena tekan, orang yang kena paksa, orang yang kena tutup oleh Allah Taala kita, dah tutup suruh kenal Allah, suruh sembahyang, suruh puasa dan sebagainya. Ha deh. Apa nama dia? Kita di sini maka wajib juga, mana maka wajib pula atas kita. Kita mana? Kita orang mukallaf yang duk fikir undang-undang Tuhan ni. Dah wajib juga atas kita i'tiqad mana sipo dalam hati kita. Kata Tuhan kita, dah Tuhan kita dan sifat-sifatnya, sifat Tuhan kita itu bukan Arab. Ha, wajib kita kena mengaku mana sifat Tuhan tu bukan Arab. Dan sebut kata sifat kita gertilah maqama bi ghairihi, barang yang kena tupai di muka lain tu dia panggil sifat. Tengok di air batu ni deh, merah ni dia panggil sifat ni, you know, dia ya tak boleh, terpaksa kena tupai di bocor ni, ha, tu dia panggil sifat. Pas sifat dengan arak tu dia panggil umum khusus lah. Bila kita kecek di manusia boleh buh sifat, boleh buh arak, tapi kalau kecek si Allah Ta'ala kena buh sifat. So arak tak boleh sama sekali yang ada di sifat Allah Ta'ala. Ha deh, orang panggil umum khusus, orang panggil tu pula. Bila kecek daripada manusia boleh bubuhlah arak, tipak pun tak apa. Tapi kalau kecek di Tuhan khusus untuk sifat saja ya. Sebab arak ni benda yang jelira di dalam jiring. Sifat Allah Taala bukan lagu tu. Ha deh, bukan lagu tu. Ha terbaik. Ha kama dia dia katanya, deh, maknanya dan sifat-sifatnya Allah Taala itu bukan arak. Gapo arak tu? Nah, arak dia panggil meletengi kasar araknya. Ha, kalau arak dengan alih rokoh tu arak hok mabuk. Hok ni ai roda, arak dia panggil kalau meletengi. Ni supaya kita ramai-ramai yang ngaji pada malam ini, amalan yang kita duk ngaji malam ini, malaikat dia arada, giletek kepada ibu bapa kita. Mu tengoklah we Mino. Dekah beheng duk ngaji ni, mu tengoklah we Cik Rokiah. Dah, semai tok kotik duk ngaji ni. Mu tengoklah we bidah, mu tengok we Yusuf hak pada mak jiding duk ngaji ni, ya letel lalu dah. Dah, mu tengoklah we Yusuf soleh poroso duk ngaji ni, ya letel amale we mok pok kita tengok. Ambo cara ambo. Ha tu nego yak kata, ya tengok tulah Allah sukanyo mujo yo nyo. Boleh tengok anak duk buat benda baik. Hendai selalu dah. Ha tu dia panggil asal arada tu mana letel lah. Nah, asini dia panggil kanak ki kata arak, maga pu arak. Arak ni yakni tafsir benda yang baso adanya. Nah, benda yang baso ada dengan jalan lekat. Ah, dengan jalan lekat dan tu dan berjelira pada jiring. Ha tu arak. Benda yang baso tupe, benda yang baso lekat di jiring. Kalau kita nak misal agak, kertas ni tu dia panggil zak. Kertas ni adapun warna putih tu dia panggil sifat boleh kecek arak. Ya tupe di ketah ni. Ya nak becek tak leh sama sekali dah. Duk jelira di dalam jiring, jiring tu ketah ni. Dan lagi pula antara apa nama ni, duk lekat putih tu di ketah tu. Ha putih tu atau biru kala-kala tu, tu dia panggil arak atau sifat. Duk jelira tu, hak tu hair tu bukan lagu tu. Ha sifat tu hair tu bukan lagu tu. Ya nak royak lagu tu tu bersalah hair. Dan bukannya bukan Allah Ta'ala tu pula sifat Allah, dan bukannya bukan Allah Ta'ala itu jirim. Dan sebut kata jirim tu benda jenis wasa mengambil tepat. Jirim kalau majering tu ada jual roti, dan kawasan ada jual tu bunyi ring-ring juga. Kuning tu boleh roti ce-ce-ce-ce-ce. Tabuh tu ya tak nak sedap. Ha nak jadi kerah nak ada apa tu. Itu dia panggil majering. Hak ni jirim. Ha tu dekat-dekat belakang tu. Boleh tengah pada tengah demo kawan ni untuk kacau mengaji jiring arak. Bukan ngaji Tuhan selalu. Ha, ya nyomai. Nak kena arak jiring ni lah bau kena Allah Ta'ala. Sabit tengah Sayyidina Ali kata, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapalah kena diri, nasyaya kenalah Allah Ta'ala. Pas kena diri dia ni tak lepas daripada arak dan jiring. Dua tu lah. Ha, bila kita kenal ni, Tuhan ya bukan arak dan bukan jiring. Pas balah mana? Ha tu ya tak sewi soal dah lah. Duk kacau tanya apa lagi nyok. Ha tu kenal lah kerana kita ni tak lepas pada arak dan jiring. Tengok sifat perkuasa kita. Duk jelira, duk lekat di zat kita tu dia panggil arak. Adapun tubuh kita ni orang panggil zat, tapi zat yang bertokoh berjiring, bertupai kepada tempat yang nak duduk. Ha, sabit tu saya tak boleh pergi bertepat. Sebab tepat ni orang panggil lazim bagi jiring. Tiap perkara jiring ni mesti kena mengambil tepat. Kalau jiring tak mengambil tepat, mustahil pada akar.
akal kita tak terima kata jirin tak mengerti pak. Ha tu dia panggil. Sebab nak kena sangat jirin tu. Nah, apa katanya? Jirin ni syarat dia ada berapa? Ha tu pula nak ngajilah. Ha tu tepat-tepat nanya sosalmu. Habis kita kena bilang. Nah, syarat nak kena jirin ya tamonyo boleh bawa diri. Tengok terosak ni jirin ni boleh bawa diri. Nah, yang keduanya jirin ni pula benda boleh belah bagi. Kerak boleh tepik ni. Pakat tak tu kalau tak leh kerak kali belah-belah-belah, tak leh nak risik nak tepik tak leh. Nama jirin fini pula. Nak no, royak terzak tu hai bukan lagu ni. Hak dia boleh belah bagi, boleh risik, boleh wei tu baik, pak boleh belah-belah balik kata-kata benda halah-halah tu. Halah-halah tu takut zak halah gitu. Dak, hak tu nama jirin fini pula. Jirin fini benda yang tak leh belah bagi. Supah hamo tungah tak leh belah bagi. Itu dia panggil jirin pirik. Jirin pirik yang betul-betul berdua pula. Ada jirin pirik yang bahasa, asal dia lagu tu dah. Hak yang kedua, jirin pirik dengan mana benda arif. Daripada kayu besar, kita duk gaji gerai-gerai-gerai-gerai tu, haluh-haluh-haluh, siapa jadi debu? Debu kayu yang kita bergaji tu. Tak boleh belah bagi. Hak tu nama jirin pirik, tapi melalui dengan mari kita gaji. Siapa dia tak boleh belah bagi? Ya Allah juga. Hak halus dulu patunga. Nah, apa nama ni? Atunga atau kita kata hamo. Hak tu pun jirin-pirin juga. Nak we kena kata tu benda jirin. Hak betoko boleh belah bagi pun jirin juga. Ha, jirin juga. Nah, ha sampai tu bila kecek jirin, dia masuklah jisim. Jisim tu gapo? Jisim matarakaba. Barang yang bersusung. Sukurai-kurai bersusung, dua naik lagi. Tengok langit boleh panggil jisim. Bumi boleh panggil jisim. Nah, kalau benda satu juh, salih panggil jirin. Jirin boleh panggil. Panggil jirin. You have jirin. Ha, sabit benda ni, you kena ngaji. Sebab nak ukur kata, zat tu hai, bukai lagu ni. Ha, sabit ya kawak tu bihan ni dulu tu. Nah, ha, tu baik. Dan bukai pun. Dan bukai Allah Ta'ala itu, jirin. Ha, pas nak kena jirin, so boleh bawa diri. Yang keduanya, nah, boleh belah bagi. Yang tiganya, mengambil tepat. So lagi. So lagi. So lagi, no adoria tu basuh kena jadi. Tak ada apa-apa. Tengok tah kita cukup jirin ni. Boleh belah bagi. Wajib mengambil tepat. Boleh bawa diri. Tak ada tupai yang lain kita zat ni. Ada tupai-tupai tu sifat. Pasal lagi, no ada kita tu bukan mari sendiri dia. Bukan mengatakan macam. Ada kita Allah Ta'ala menjadi. Ha, pak kara tah kita jirin ni. Ha, sampai kalau pelayah ni molek kena molek, zat tu eh, bukan lagu ni. Hatu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ha, dah, nampak. Lagu mana jiring? Yani benda yang teruh, yang baso mesti nok kepada tempat kosong. Ha, tempat dia, dah. Perang akik air ni, patak dia ni. Patak dia ni, tempat wajib yang ambil tempat kosong sekadar zat dia duduk. Tu jiring tu. Sejik ni besar, tempat dia tu besar, bawah tu. Tungah jirin halus tepat dia tu. Pastak kede kalau dia tak ada mai dia tepat. Dia duduk di udara. Dia tupai udara pula ni. Dia tak leh gi dia berapa angin tak lepas pada bertepat. Sampai tu kita nak pergi tu hab bertepat di atas arah tak boleh. Karena bertepat tu lawazin bagi jirin. Dia sebut lawazin bagi jirin, jirin ni benda baru. Dan benda baru dulu tak ada, pastu baru ada. Boleh ke kita itikad tu hal lagu tu? Ha tu kapilah kita katanya. Tembus kau jalan baru. Dia baru apa? Ma awalun. Barai yang ada awal. Ada apa lah? Itu baru. Haa. Yang dikenal agak baru. Barai ada awal. Orang panggil baru. Ada apa kodain? Kodain orang panggil ma la awalun. Barai yang tak ada-ada awal. Haa. Ada dua ya. Barai yang tak ada-ada awal. Gapo dua? Zat tu hai dengan sifat. Dengan sifat tu hai. Dua tu ya. Haa. Dua tu dah. Haa. Terbaik. Haa. Gi pulak. Kama dia kata dia nyo, dah. Dan bukannya Allah Ta'ala itu jirin. Gapa jirin? Yakni benda yang teruh, yang basuh mesti wajib nak kepada tempat kosong. Tak lagi dia kena mengambil tempat. Haa dah. Haa habis itu dah. Maka pasal itulah kata dia. Itulah klik mana tu? Dah. Haa maka pasal itulah. Atau Tuhan ni bersalah dengan baru. Mana sifat Tuhan ni bukan arak. Dan zat Tuhan ni bukan jirin. Ha, klik situ tu. Maka pasal itulah. Dah, kata sifat Tuhan ni bukan arak. Dan zat Tuhan ni bukan jirin. Itulah dikatakan Tuhan itu bersalah dengan yang baru-baru. Sebab benda baru ni wapakara hapsatah dunia. Anda cari dah nak.
Pak karo benda yang besar di dunia, malaikat. Satu kejadian Allah Ta'ala. Yang ada tapi yang jadi itu, nah, daripada bentuk ke tak sama dengan kita. Kita jadi daripada tanah, malaikat jadi daripada nur. Tapi sama-sama makhluk Tuhan berlaku. Satu jenis. Jenis yang keduanya, Allah Ta'ala menjadikan benda, nah, jenis orang panggil batu, paung, kayu. Satu jenis. Yang tak ada hidup dia, tak boleh nyawa, tak boleh pun. Cuma orang panggil hidup dengan akal. Nah, dengan air itu Tuhan berlaku ada. Satu jenis. Dua dah. Lepas jenis yang tiga, Tuhan menjadi benateh. Kambing, lembu, kubah, itik, tunga, hamo, deh. Lagi belu, ikan, deh. Semua tu benate yang Tuhan jadi. Satu daripada jenis. Hak dalam makhluk. Tiga dah. Pasal lagi, kita manusia. Kita manusia ni, Tuhan menjadikan sebagai jenis satu manusia yang menjadi daripada tanah. Dah jadi daripada tanah. Kamar dia lalu tu, pak jenis ni, ni. Nak lari daripada arak jirin, tak lepas sama sekali. Pak basa ni, tengok paung kayu warna hijau tu sifat arak dia. Dah apa paung kayu dokong cermah batai dia tu tak lepas pada jiring, boleh belah bagi menumpai ke tempat, boleh bawa diri, tapi nak ada dia tu haya menjadi. Haya tak lepas dah tu, walau malaikat kita tak nampak sekalipun, dia tak lepas pada jiring juga. Cuma malaikat orang panggil jiring latih, jiring yang lembut. Kita orang panggil jiring katif, jiring yang kasar. Tengok air, air orang panggil jiring katif tu lembut, dia boleh turun. Nah, boleh nyelai kaki dalam orang panggil jiring katif. Adapun nah, kita orang jiring latif, kita orang panggil jiring katif, batu, kayu katif, ya kerah. Ya kerah pula, ya bagi situ pula. Pasal laginya, nah, roh dikatakan jiring, jiring latif, ya lembut lagi. Ada kata roh tu bukan jiring, maksudlah mujarrak. Tengah ulama tafsir lah. Dalam mana kata roh tu jiring? Dalilnya bila mati cabut daripada badan nyawa tu baik mata sinar yudita kadang-kadang tak kelik habis dengan tak itu ya hak itu tak ada tinggal putih sepia mata dia tengok roh yo naik gila ni pakai luar sebenda arak ya tak boleh bawa diri ni menanda kata roh ni jiring sebab dia naik gila ni tempat sipainya satu rumah dalam rumah yang langit yang tujuh tempat sipai roh orang mukmin naik ke situ. Kata naik situ tu selama roh tu tak lekau teh. Kalau lekau teh, orang panggil mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Duk gantung antara langit dengan bumi. Tak naik gitu. Hari ni tempat belah ni. Teh, lekau teh dalam air weh. Sekut sama kena kutip bayar belaka. Tu dia kalau orang tak bayar, kau duk belik antara langit dengan bumi tu. Mu'allakum mana bergantung bainas sama'i wal ardi antara langit dengan bumi lah. Tu sampai kata roh ni naik gitu. Tu tanya kata roh tu dia pergi masuk dalam benda jirim, jirim latih atau dia kata mujarrak. Dah dia panggil dah. Sebab itulah bila dia senar mata. Lepas tu kita pergi pekuk mata dia turun. Baca gapo tu. Baca apa nak? Baca apa sang? Itu apa nama ni? Apa nama dia kata? Sang. Bismillah wa billah wa millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas turun. Bila-bila kita pekuk dah, baca tu. Demikian juga tekoh mayat turun dalam kubur. Dan kekoh mayat tu dalam kubur pakat usung. Akhir kau ni. Ambil sini, ambil sini. Bila-bila waktu turun tu, bismillah tu mesti dah sunat. So lagi. Dah, bismillah wa billah wa millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hatta mayat orang nak sambut bawah tu. Kau mata dah sepa pun lagu tu juga. Dia tengok roh dia tu. Habis-habis dia tengok. Abah-abah tak ada nak katuk. Hak itu tak ada pas tepi, tinggal hak putih saja. Budak-budak tak boleh tengok sawah kejut semula-mula. Tak nak royak ni. Tak nak royak. Gitulah di antara kata dia nya. Pasal itulah pasal Tuhan itu sifat dia bukan arak. Pasal itulah zat Tuhan itu bukan jiring. Di situlah dikatakan Tuhan itu bersalahan dengan yang baru-baru. Tak supa lah. Tak supa. Apa nama baru-baru adanya. Sebab apa? Kerana kesemua yang baru-baru ada itu arak jiring berlaku. Hak benda baru ada ni tak lepas pada dua perkara ni lah. Wa emo malaikat, wa emo paung kayu, wa emo kita manusia, wa emo binatang, wa emo jin dah tu kata gila. Tak lepas pada arak dan jiring. Ni kemas itu sudah. Sampai tu ketika nak mati kalau setan mari hendang gapo pun bukan Tuhan, bukan Tuhan lah. Dia tunjuk sungguh. Ni tok sok orang panggil nanti sutai.
nanti perpisah nafas kita pada tubuh badan, di situlah tempat setan duk cindam, orang panggil. Sabit-sabit ulama duk besar tengah daripada dia kata, bila mempejai mata, harta pesaka emung tu boleh kepada warisanmu, mekena jamrat, mekena terima. Pak, harta kita ada bila pejai mata, harta warisan kita boleh kepada anak kita, hak tu kena terima. Yang kedua, bila masuk gi dalam kubur, dah duk tak lama, boleh seminggu yang pecah perut, maka lalu itulah daging-daging yang makan di hulat tubuhmu tu. Dah, ada daging yang makan di hulat, mu kena terima juga, mu kena jamrat. Yang tiga pula, dah, bila lama yang kamu mati, tulai-tulai yang dah lipuk, tulai-tulai yang dah likung dengan kulit tu akan hancur dalam tanah. Mu kena terima juga. Dah, tiga empat perkara. Pasal lagi, hok mu duk ngupak korang. Hok mu duk ngacung korang. Hok mu duk ngenak orang. Hok mu duk nyakiti orang. Hok mu duk makan mata kelo demo. Hok mu duk makan tara demo. Hok mu lapo duk nyanyo demo. Semua benda-benda tu tu yang akan kamu kena bayar di akhirat esok. Mu kena jamrat. Tak lagi, tak leh orang nyanyo demo dah. Duk perol lembu kambing demo, duk makan barang demo. Kambing tak apa je, tak berdosa, tak ada mukalah. Oyak sekali tak erti dua, tak erti tiga, tak erti tak ada apa lah. Membawa menyakiti saudara dengan sebab benatai demo tu makin nanime. Itu adalah kita kena bayar di akhirat esok kalau tuai tak rebo. Duk tahu barang ditaruh demo, tahu kacau, tahu pepuh. Menyakiti saudara, sakit hati, saudara boleh faham di tuai esok, kena bayar. Duk ngupak, kena bayar. Lekat hotel demo, kita tak bayar tahniah, kena bayar. Bayar sungguh. Ha, tak ada apa-apa lah, tu dia panggil. Ha, pak dah. Lepas tu, yang sutai sekali, hokmu jangan jomrak, gapo. Nyawa mu yang nak tubik daripada badai tu, mu jangan we boleh setel. Hok ni mu jangan terima. Nera dah macam Mak Yudin. Hidup nera lagi. Nera tak apa, duduk majlis ilmu. Dah ke? Haa, tu juga. Dah. Nera tak apa, duduk lebih leh, je kira dah. Tapi tak boleh ilmu dan nera lah. Tu, ya uri situ. Tapi paloh tu boleh. Tak suruh buat saya pun utuh. Hok tu tengoklah letul. Ha, dia menyerah lagi dulu. Ha, tu nak rakyat. Ya, usul yang nak usul yang. Hmm, dah. Ha, kamar dia nak rakyat tu. Ya, kena waktu jangan duduk wik dia. Jangan duduk jomrak dia. Lalah mana? Kena kejak imej kita jangan boleh setel. Setel cindam ketika nak mati. Dalam mana? Kata benda situ bahaya besar. Tak lain tak bukan ketika habis. Innaka hamidun majid. Lepas pada kita semaya baca innaka hamidun majid. Maka lalu itulah. Sebab Nabi baca semua-semua. Sebagai riwayat hadis rawahu Muslim. Hadis ni sahih. Nabi baca empat kelimah. Kelimah yang pertama, minta jauh pada neraka jahanam. Kelimah yang kedua, minta jauh daripada azab kubur. Kelimah yang tiga, minta jauh pada fitnah hidup dan fitnah mati. Ha, dia lah tu. Fitnah hidup masalah ni, fitnah mati, setan duk gitu tipu situ. Fitnah mati, mati dalam sakit. Fitnah mati, mati dalam rasa besar tak ada nak tobat. Tukakah fitnah belaka tu? Habis Nabi minta, Nabi tak ada polpah dah. Cuma Nabi baca doa tu nak tawaduk dia. Yang kedua nak ajar mamak, koya, kosin, cik minuh, patimuh. Deh, rohani, romlah. Ha, deh, dia lagi ni apa nama ni, akolijoh. Dia nak ajar demon ni lah. Kata untuk kena baca, telah benda ni bahaya. Ha, tu ya, ya bacanya. Pas Nabi baca dia, lepas dah sesok kubur. Pas baca apa? Tawaduk dia. Ha, tawaduk dia. Pas yang kedua nak tunjuk ajar. Dan kalau bahasa Arab orang panggil Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri ha sang wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Fitnatil yang ada leh-leh tu, fitnatil masihid dajjal. Kalau masih dengan khot apa masih ha dengan khot apa dengan ha pun tak apa. Sudah gaduh salah lagi. Tak baca empat kelimah ni. Ha, benda bukan wajib tapi minta Tuhan tu jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ha deh, ha terbaik. Tengok sini pula. Kama dia yang kata sebab deh, apa nama ni? Bersalah dengan yang baru-baru, baru-baru ada ni. Kerana ke semua yang baru-baru ada itu arak jiring belako. Tak lepas pada arak dan jiring belako. Hak baru ada empat jenis yang apa bila sat ni. Deh, tak lepas pada arak dan jiring. Ha, syarat nak jadi arak tu pula ya empat jenis pula ngaji cara arak-arak pula tu ke. Nah, sambil ni kita duk dengar saja ah. Cuba tolong tulis weh tarikh nak jadi arak lagu mana 1 2 3. Apa kita klik apa? Apa klik apa kita ukur ngadu ni oh duk tahning belaka. Ha, ni arak tu gapo? Benda yang tamu tak leh bawa diri.
Arak yang kedua, wajib jelera dalam jiring. Tengok orang panggil manis, masing pedah duduk jelera dalam nada pedah tu. Masing duduk jelera di dalam garis. Dan manis duduk jelera di dalam sakah tu, orang panggil Arak tu. Wajib jelera tu. Pasal lagi nyo, tiga dah banyak soal lagi. No adoria tu, basuh kena jadi. Bukan mari yang tak macam. Pak juga tu. Pak kita tilik mari, oh kena, we tak lepas depak karo tu, panah ulamul tak. Ha, pak boleh demo tak pedah ngaji arak da jiring. Ha, tu dia tak ada apa-apa. Ni tangga nak jakoh ni. Tangga nak jakoh kena Tuhan ni kena kena benda baru ni dulu. Ha, kena kena benda baru ni dulu dah. Ha, tu baik. Dan Tuhan kita tu bukan begitu weh. Lagu mana bukan begitu? Bukan sifat jenis arak dan bukan zat tu jenis jiring. Ha, tu kata situ domain dia. Ha, Tuhan tu bukan arak bukan jiring lah. Ha, sabik kalau duk gambar lepalo dia back tu pesening nak balah ning nyo mari lepalo duk tipu di setan. Ha, setan bida mengerasi lepalo ah tu he pesening apo. Ah tu he back ning apo duk mari lepalo. Lalu tu ulama atau dikatakan nabi aja, so kita kata amantu billahi wa rasulih. Kata tu selalu dah. Ha, tu yang mari duk usik kita tu mengerasi tak apo kok kita duk segar. Kalau kita duduk tak rok lapar air, mi lapar nasi, dah go air, tak rok lagi, sakit lagi, orang tak ada siapa boleh tolong. Situ setan mari, kocok gelok-gelok-gelok, air batu bunyi gitu dah. Pak orang nak mati, ya panah dada, sangat dah go, ya panah lik dalai. Ha, panah lik dalai tu, tu, seolahnya kalau orang tinggal semaya, sute dunia ni, kalau boleh lebih mulut dia, ya tak puas dah go lagi. Tak go tutup orang tinggal semaya tu. Nah, hati negara atas suti dunia ni air banyak. Tapi walau begitu sekalipun, boh dalam mulut hak sepik ni tak akan dia puas dah go lagi. Tu orang tinggal semaya. Haa, dah. Hak situ sahabat boleh peluai bagi setel. Situlah dia pun buat hari tipu dengan cara air. Kocok-kocok, wik orang nak mati tengok. Buat kita nak air, ya ada toron, ya ada sarak, ning, so dua tiga. Mengaku ni, merayah ni, akan boleh minum hak ni. Haa, tu duduk di kita lah. Ha, sabit itulah kita kena berdoa ti Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisuil khatimah. Hok ni kena bawa somo-somo cede pagar-pagar minta Tuhan lah. Tuhan, deh, menjadilah aku ni ku sudah hawi mati dalam molek. Janganlah aku sudah aku ni mati dalam jahat, mati dalam huduh. Ya matilah jahat, matilah huduh dua perkara ya. Mati cabu ime, mati lah sop satu ya. Habis kena minta jauh sangat tu. Ha, deh, ha tu baik. Ha, kalau gitu ya katanya dan Tuhan kita bukan begitu, bukan jenis bunih arak, jenis jiring dok. Selama sekali-kali, selama-lama mana? Begitulah. Nah, ha, sekali-kali begitu selama-lama, mana Allah Taala ni bukan jenis zat tu jiring, bukan jenis sifat tu arak. Bila selama-lama sedia kalau lagi lagu tu. Sabit tu ada makhluk, tak ada makhluk ni. Tuhan bersalah sedia kalau lagi. Tak ada kena dia gudah. Eh, kalau tak ada makhluk ni Tuhan tak serupa dengan apa? Ayatnya gudah. Tak ada dia kena gudah. Sebab Tuhan ni bersalah hezak dia tak serupa dengan makhluk dan sifat dia tak serupa dengan makhluk dan buat teh tak serupa dengan makhluk, maknus dia kalau lagi dah. Bukan terbaru-baru dah. Ha, dah. Ha, kalau kata gitu, kalau rasa Tuhan bersalah dengan baru, kalau gitu dulu tu belum makhluk ni ada. Dah, ha Tuhan tu dia panggil tak serupa. Dak, ya tak serupa sia kalau lagi dah. Ha, dia orang panggil dah. Cuma kita duk mai gambar-gambar khoya. Ba ada baru ni, ba Tuhan tak serupa dengan baru. Belum ada baru Tuhan bersalah head dah. Tapi tak ada salah head dengan apa-apa dengan benda baru tak ada lagi. Reti kata bersalah Tuhan ni, bersalah head Tuhan ni sedia kalau serupa kaya Tuhan. Kaya Tuhan bukan sampai ada makhluk ni, makhluk pencipta dia. Nah, kalau pergi pegang Tuhan kaya dengan ada makhluk ni, apa kalau rasa makhluk ni benasa? Tuhan sesak ah. Banyak tu dia pegang bag tu. Ha, dah. Kata makhluk langit satu kejadian Tuhan kena. Tak usah bosenlah Tuhan kaya. Tengok langit bumi hak dia berlaku. Tapi atau orang lain hak dia, tapi kaya dia bukan dengan ada hak ni. Kaya dia daripada makna lepas. Ada langit, tak ada langit. Ada kita, tak ada kita. Tak ada makhluk ni Tuhan senantiasa ya kaya. Dah. Sabit kaya tu dia panggil gina. Gina mul mutlak. Semata-mata kaya. Ada makhluk, tak ada makhluk ni Tuhan kaya dah. Kaya daripada. Kaya kita ni dengan
Ah, ni jangan nak semabur gak ni, bak intikok je kena ngaji molek. Teh, kena ngaji molek. Pas kita ngaji dah, kita selidiki pula tengok sekali lagi. Neh, ambil mari tengok muzakarah. Ah, duk ngaji dah tu dah. Ah, tu baiklah, jangan nak kata payah si payah. Payah pereti belana. Okey, ah payah balah mano sangat. Neh, ah tu baik. Lagi pula kata dianyo, neh. Ah, Tuhan kita bukan begitu sekali-kali selama-lama. Maknanya begitulah sekali-kali tidak bukan supa tu sedia kala lagi dah. Ha, tak supa dah. Tak supa zat ngaji dia, tak supa sifat dengan Allah sedia kala lagi. Dengan tidak berhajat kepada adagu. Tuhan tak ada kena adagu ngagapo dah. Muka tak supa dulu nak gu ngagapo. Kita ni boleh gu eh. Oh, cik deris tu ceridik supa pelandu. Tak apa. Kinayah daripada pelanuk ceridik boleh tak ke cederih tu ceridik pasal orang lama kholik. Allah kholik kalau kacik apa-apa lama apa eh lama reti benuk sepengal lembu. Ha, tak apa dia boleh gu kerana benuk lembu dia bodoh ke okay? Tak ceridik tak boleh pakai gerbai pakai kedarah hari-hari orang berderu-deru nyok-nyok nyogi. Ha, kena royak dia. Ha, dia mahu terbodoh dengan lembu. Ya ada gu Tuhan yang tak ada gu nak gu ngagap pun tak ada, tak ada. Ya tak support dulu. Ha, sabit Tuhan kata laisa kamislihi syai'un, tidak adalah Tuhan ni upama, mana serupa dengan apa pun tak ada. Tu isin nakidah duduk di halaman api tak ada kalau habuk serupa dengan Tuhan. Walam yakul walam yakul lahu kufuan ahad, Tuhan ni tak ada adalah baginya dah kupu semih dengan apa-apa pun tak ada sahabuk. Ha, tu yang panggil siap ada ayat Tuhan dah. Ah, Tuhan royak dah. Pak mayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Tuhan tinggi tertinggi di atas arah. Pergi duduk. Ayat ni royak tak serupa dengan apa? Ha, duduk serupa makhluk lah. Ah, di tempat salah situ tu. Orang duk kecek kata tertinggi, kita pergi gomo duduk. Ha, tetepak. Dia duduk tak lepas pada jirin. Sabik nak kena sangat tu. Okey. Ah, nak kena sangat tu. Dia tak kena ikut heret-heret lah. Orang dia mahu tahu tu mengaji tinggi je tu. Ha, tu pasal dia tu nak tunjuk kau tu Yahudi Nasara tak lebih lagi. Ceridik ke apa? Pandalah ahli kitab. Tengok tu yang kecek. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab. Ha, bukan tamat. Dah pun ahli tu. Ahli orang pandai ikut kitab pun orang Yahbih. Tidak orang tak panggil ahli. Tapi gapo dia? Metau dengan Allah Ta'ala. Ha, apa kita payah-payah main. Ya tu reti, ya tu turut dia, ya pandai. Ha, tak boleh ala sebab tu. Ya kena alas saya fikir we molek. Tengok ahli Yahudi. Tuhan kece ahli na. Innal lazina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya kafir ahlil kitab. Ha, tengok tu. Patu wal musyikin hati orang musyid ada hati belah bagi. Eh, ya semua tokong pia ya caya Tuhan jadi alai langit bumi. Pia semua tokong. Ha, orang panggil tak serupa. Kita ni tanya langit bumi siapa dia jadi? Allah. Semua Allah. Dia mengaku sabit Nabi Tuhan kata ke Nabi Muhammad. Muhammad, cuba mungkin tanya kafir hodok semua tokong tu. Wal in sa'altun man khalaqas samawati wal ard. Mungkin tanya dia lah siapa dia yang menjadi langit ke bumi. Tentu yang kafir dok semua beralah dia tak jawab kata beralah dia jadi. Dia jawab lagu mana? La yaqulunallah. Tentu dia jawab Allah jadi langit bumi. Tapi pia semua tokong. Tu sirik dia panggil. Begitu Allah ni cahaya dengan Tuhan cahaya. Tapi hubak boleh pergi bekah. Ha, tu kapir lah. Sirik lah. Ha, sini nampak orang pakai tali cacing pun sirik. Allah mudah sirik. Nampak pakai tali pinggir hubak sakit orang pun sirik. Ya sirik bukan dipakai. Tu diintikok. Dia bagi terik molek. Hubak dengan air tawar tak boleh sirik. Hubak mau sakit tak apa. Ha, tu dia. Dia bagi terik habis nak royak dia. Tu masalah bak itikok ikhtiar usaha. Walau ai tawaga popong Allah Taala jui bekas ni ikhtiar je kita saja. Pahu bak masakit supo je bukan boleh jui bekas, ikhtiar juga. Tak ada apa-apa tempat salah mano. Dia pergi hubak tu jui bekas, we pergi ai tawa tu hilang. Hak tu baru sirik. Ah, tu nak royak deh. Ha, ni nak royak kata begitu masalahnya jadi dah bagi terik molek. Hubak mau sakit tak apa. Hubak abang berkapung sirik. Aduh. Ha, tu nak royak. Ha, dah kena molek situ dah. Ni bab ni belako ni nak ngaji bi molek. Tak kena cara kah hak gila. Dan lagi pula kata rionyo deh dan adu dengan apa-apa. Tak ada boleh nak gung gapo-gapo dah tu. Deh, tak ada dah. Sabik lepala kita tu bukan lako-lako. Ha, deh. Hak benda makhluk lako-lako. Lagi pula dia kata hanya ulama adu itu, hak ulama adu ini ialah supaya nak tertarik pengertian kuamai ya. Bersalah Allah Taala bagi yang baru.
Untuk nak reti, kata baru ni benda ada awal. Tuhan yang bukan awal, tak supa. Nak we faham gitu, ya. Bukan kata Tuhan supa tu, dak bubuh tu, untuk nak we reti pengerti ye, orang panggil. Haa, dia kata dah. Ha, lagi pula, kata, apa nama ni? Kata bukan iya, ya Allah Ta'ala tu arak. Dan bukannya jiring. Ha tu dia panggil adu. Nak we kenal kata benda ni baru. Habila benda baru, ia tak lepas daripada arak dan jiring. Habila tak lepas pada arak dan jiring, maka tu tak supa. Habila tak supa arak jiring, tak supa dengan baru lah. Ikut tiap-tiap segi dah. Ha, tiap segi tak supa laka-laka. Ha, terhabis di segi tu. Ha, lepas tu semula pula dia katanya, kama dia apabila kita tahu dah kata Tuhan kita itu bukan arak jiring, maka tetaklah dan bukannya lelaki dan perempuan dan kecil dan besar. Ha tu biko tu dahlah, tu lazim dia orang panggil. Ha dan bila kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, lazim tak atas tak bawah, tak naik tak hilir, tak jatuh tak besar, tak kecil tak tino tak jatuh. Tu lazim dia. Supaya kita kecek kata, eh supaya kita tak kecek gajah besar. Bila gajah besar tu lazim mesti tak haluh. Ha, tak haluh pun sifat gajah juga tu. Ha, dah orang panggil dah. Pahlawan wazin dia bukan besar. Ha, tu panggil dah. Ha, ni patutlah lazim dah Tuhan tak serupa dengan makhluk, tak atas, tak bawah, tak naik, tak hilir, tak jatuh. Dah, tak jihok. Lagi pula tak tino, tak jatuh, tak ponel, tak laka-laka. Sebab Tuhan tak serupa dengan makhluk. Ha, dah habis itu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kita yang kedua musalli duk cara di segi bab jemaah dah. Ha bab semayat dan jemaah. Nak buka lapar dah. Ha baris yang ketiga dah, baris yang lima lah. Ha baris yang lima. Dia katanya apa nama lagi disebut pada berapa hadis? Banyak hadis lah. Bahwasanya deh tiap-tiap lakah yang dilakukan oleh hamba padanya pada semaya jemaahlah ah deh apadanya pada tiap-tiap yang dilakah deh berjalan menututi jemaah pala yang amat besar mari kepada rumah beheng mari sini ah mari lek jaja wadu mari sini mari muhajam majidin jauh lagi ah mari jalan nak mari maya masjid. Ha, tu dia katanya tiap-tiap kita duk lakah tu. Lalu dulu tak ada mutus kereta mana, maka lakah dengan uta, lakah dengan kuda, lakah kita sendiri gitu mo jelah. Nah, alon itu kita bila tayar mutus musim pula. Supaya Nabi katanya apa nama ni? Ma min muta'allimin. Tak ada adalah orang menutup ti kita ambil duk nadah. Ha deh, kau pemik kita gi nadah putra ke duk ponok ni pada morning-morning ni. Ha ambil kita duk nadah. Deh, patu ma'amin wa amamin muta'allimin wa mustami'in dan tak ada lah orang yang nadah kelingor dengar tu dengar sarah ko dengar mengajar pun tak ada apa lah tak ada kelingor dengar. Ia katanya yamsi ila babil ilmi berjalan ia kepada tempat majlis ilmu. Pemalam ni mari jalan. Ha malam esok kita tak ada atau orang mengajar ha ayah si besi mengajar ha jalan mari. Ha bila jalan mari sana tu Nabi katanya bi kulli qadamin ha tu dengan tiap tapak kaki ha tu kau tak ada lagi kereta motor ya kecek tapak kakilah ha tu bi kulli qadamin dengan tiap-tiap tapak kaki kita sana tu hok jalan nak mari ngaji ha ilmu Allah Taala ni banyak mana yo nak wi katabalahu ibadatan alfasanatin ha deh katabalahu ibadatan sanatin ha mana adalah ibadat setahun. Sejakoh setahun, dua jakoh dua tahun, tiga jakoh tiga tahun. Pahmi mempunyai apa sini? Hak tu belum kecek panah tak panah soal suku, we bela-bela dah. Tapi dah kita tak nampak sini, hak tu dia wasa tak karik, tak ada balah mano. Dah, ha, wasa tak ada balah mano. Dia lagu tu tu, habis dia tak nampak tengok. Hak tu habis kena kumpulai kepada mata hati kita lah. Dan mata hati kita cerah, insyaAllah dia berasa gosah sisi akhirat esok. Ha, dah tengok tu, setapak kaki. Eh, pamit mau baju suruh masih, mau pacu masih, bila dah? Tak bila tak apa, malaikat bila siap belakang dah. Ha, tu nak sebuah menututi ilmu, orang panggil jalan kapok kaki tulis dah, ibadat setahun. Pas dua tapak, dua tahun, tiga tapak, tiga tahun, pas boleh main. Ha, jauh tu kebui. Habak jemaah ni suku pula. Pertama, mari malam ni, mari dengan mengajar pula. Mari nak jemaah pula dah. Ha, tu beripung sungguh lah.
Ah, bagi pepah kita mari dalam kadai kita nak mari dengar orang ngajar ni duk jakoh tapak kaki duk gi mari tu. Dia kata madama fil ardi, selama mana tapak kaki kita duk jakoh di atas muka bumi, istighfar lahu bumi minta ampun pula dah. Allah dah bagi orang hak napa akhirat dah habis tulah dah. Ha tu mana duduk negeri Yamen ni mari jalan gi jumpa dengan Nabi di Madinah untuk nak tahu satu masalah. Allah besarnya. Ha dia mau napa? Okey, kita berepek dengan rumah mengajar doh ya hatu ya. Ha tu lebih-lebihnya tak ada berasa go. Duk negeri Yamen beribu kilo mari di Madinah tanya satu masalah. Dah khulukal apa nah? Khulik apa khu apa nah? Apa nama tertengah kejadian gapo mula-mula tu jadi? Tanya tu. Ha tanya mula-mula badaul khalqi. Permulaan tu hewat gapo? Belum pada ada tu ada gapo? Lepas pada tu ada gapo? Ya tanya. Ha tu masalah. Ah maka lalu tu Nabi jawabkan Allah ada Allah Taala. Ah Nabi jawab belum daripada Allah Taala tak ada sekarang habuk. Kan Allah ada Allah Taala dan apa nama ni? Dari antara ada Allah Taala dan apa nama ni? Dan tak ada ada sekarang habuk lain pada Allah Taala. Walam yakun syai'an ghairu, tak ada ada sekarang habuk lepas pada Tuhan. Habis ting punuh. Belum pada Tuhan pun tak ada kalah habuk. Tuhan ni Qadim. Lagi pula wujud zati. Dua sifat dah ada situ tu. Tu nama Musa Al-Sari. Musa Abu Musa Al-Sari. Mari tanya Nabi. Pas Nabi kata pula, utlubul ilma walau bisin. Mungkin carilah ilmu walau negeri kino sekalipun. Ha, apa boleh main ya? Kalau tak ada tempat kita nak mengaji, tak ada tempat orang nak belajar. Mungkin cari negeri kino pun tak lepas nak mengaji. Ah, bagi kita buat mudah-mudah benda polok-polok tak kita fardu ini tamu-tamu lagi, tamu-tamu lagi dah. Hodok sakuk dengan kita. Sabik puas hati, we kita duduk dalam midek mengaji, we siapa matilah dah. Ah, tu di antaranya. Ah, tu baik. Ah, tengok sini pula dia katanya orang yang berjalan kaki saat itu mana disebut lagi pula disebut pada berapa hadis bahawasanya temu lagi tu. Temu lagi mang. Dah temu majering dia tu pada. Semua dah. Ha tu baik situlah. Pahatan mula pula. Banyak buah lagi tu. Hadis apa Nabi berapa hadis bahawasanya tiap-tiap lakah. Ha tiap-tiap lakah yang kita duk jalan nak mari jemaah tu yang dilakukan oleh hamba padanya pada tiap-tiap lakah teh berjalan menututi berjemaah. Ha kita jalan mari nak jemaah. Lalu tu kata dia nyo teh ha palo ya amak besar. Apalo yang amat besar bukan besar saja dak yang amat besar supaya orang tino deraka kotak lelaki beberapa petua alim ulama pekoh masuk dalam golongan orang tino dosa besar kalau deraka kotak lelaki tengah pada deraka gapo tok lelaki nak jamuh ya tawi deraka dah tu pasal nak jamuh sikit di labu susu ha misal oh cekak datun pada dengan tua dosa dah dosa dah dosa dah dosa dah ha tino royak. Ah, pakai selalu doh, pakai selalu doh. Mana nak tepuk sini? Ah, tak boleh panah. Dia jauh. Dosa doh, dosa. Bukan dosa halau. Ya amat besar dosa pula dah. Ah, nak pergi mana-mana tak minta izin. Tok laki tak tahu. Tok laki berasa. Dosa ya amat besar. Nama deraka. Gugur selalu dah. Gugur nafkah. Tak ada kena bui dah. Pas learning ketik-ketik. Nak pergi mana tak with house patuh. Okay. Ha, penuh dengan dunia moden, penuh dengan dunia teknologi, jadi tan samai dah tak ada ambil besar ngatuk lagi. Berasa tak ada malu, berasa tak ada herak, dah berasa tak ada apa-apalah lalu pada tak minta jalan. Kadang-kadang kain sarung bini masuk lepas lutut lelaki pun ada. Kepala aku ni pengliya tok meng bini jawab. Kain sarung bini masuk lepas lah nak minta jalan tu jauh dah. Ha tu nak royak, nak royak dunia deh. Ha di antaranya. Ha tu baiklah tengok sini pula. Iaitu kata dosa yang apa nama pahala yang amat besar ni disuratkan 10 kebajikan dah dan dihapuskan segala 10 kejahatan. Allah sejakah tu boleh dua. Mana duanya? Kepuluh kebajikan dan puluh kejahatan wei tu baik. Dengan sejakah pas dua jakah. Ha tak 40, 20 le jahat, 20 le nu. Ha dah di antaranya. Ha kamalia dan lagi pulaknya dan yang menati habis kat tu cara orang panggil mari jalan pakalnya panah doa gapo tu Allahumma ja'al tak ingat Zakaria Haji Zakaria doa jalan mai sejaik eh tak ingat ke habuk deh ding tak ingat agak beladuk tak ingat dulu ya ada cara dia Allahumma ja'al fi qalbi nura
Tuhan mu jadilah hatiku yang dicahaya. Tuka kita jalan-jalan-jalan mari sejik dah. Patu api basari nura wa fi sam'i nura. Ujadi aku jalan mata aku ada cahaya-cahaya akhirat lah orang panggil. Dah wa fi sam'i nura dan ujadi pula pendengar aku ni we jadi cahaya orang panggil dah. Ha tu apa ada lah ko. Wa asa apa nama? Apa nama? Ah belah wa asa yami apa yaminun abyaminun nura. We jadi pula belah lekane aku jadi cahaya. Ha tu orang panggil ada belaka dah kita. Wa tahti nura alitah we ada cahaya juga. Alik belakang pun ada cahaya. Wajalhu nuron. Semua wujadik aku ni cahaya. Duk jalan belak-belak. Baik buat lagu dah kan? Ha, dia tak ingat buat lagu. Kau ni panjang sikit bihan dah. Panjang pun dia hafal tak banyak. Jauh. Pada panok. Dia masa jik pun orang panggil. Tak boleh nak baca. Dia tak anak. Tak jik apa-apa. Ha, doa ni penting orang panggil aduk awak ibadah. Doa ni ibadah dah. Bukan semaya bekaro. Dan lihat tu yang nak timur tak timur tu soal tu. Eh? Tapi kita jom minta. Minta pak dia jadi ibadah lah. Tak ada kira lah minta apa-apa. Ni selipar pakal apa atau gul beh. Mata jadi tua sepatah tak jadi baca. Ha. Patah rapat tu rumah. Mana tak ingat ke dia? Dia pakai selipar. Apa boleh main? Selipar apa gul mak ingat tak? Tak ni nak beli hari haji pula dah. Ha. Tengok tu. Padahal pandok Allah mak ini. Haji sekali tak ingat ke? Lipanya anda berjaga agak. Tak ada tak alih dah pi patung dah. Noh ya awi. Bacalah juga patah doa pakai selipar belah-belah mak setan. Allahumma ini auzubika min iblis wa junudi. Tu yalah. Ha dek kau mai balas banyak ingat belaka ni kebolong sang tak tahulah. Dia dah tak ingat lagi dia tu ya tak. Tak ada surat, ada surat pun tak ingat juga. Kacang sikit lagi ulung. Kacang-kacang sikit lagi. Duk baca nak pagi dah tu. Orang panggil doa hari ya dah. Dan lagi pula ia menati semaya pula weh. Sudah semaya ngorek perkitasan ni. Sudah semaya nanti nama iso. Walah iso masuk dah. Tapi nanti bila-bila dengan aduk mengajar. Atau nanti tak ada klik rumah nanti kan masuk waktu iso. Pakai nanti lalu. Ya kira lagu anda pula. Nah, dia panggil. Dan yang menati semaya bila? Kamar dia daripada semaya itu. Kita sudah pak semaya ngorek misalnya. Itu kira tak ada klik. Tapi tak klik bukan duk makan air rokok daun. Dah. Nama kira juga tapi teh kafe duk buah waktu pak jare-jare. Dekeh rokok habis 3 putung sama tak iso. Hok tu tak jadi, hok tu tunggu ke panggil dah tapi tunggu kita buat menggolai. Yo tunggu yo duk lesejik duk dia. Tak baca apa tak apa dah. Tengok tara mana yo nak bui. Nah, maka daripada yang dengar kita apa nama tunggu nak sembahyang ni, ya katanya setengah daripada yang mendatang. Nah, yang mendatangkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Yang mendatang mana yang mendapin. Gapo yang mendapin? Yang tak korup dengan Allah Ta'ala. Orang sudah semaya ngorek baik. Duk tunggu nanti nak semaya iso. Ni orang tak korup dengan Allah Ta'ala. Orang duk mendatang nak berapak dengan Allah Ta'ala. Tengok kita tabiat mari jadi temula jadi lagi dah. Bila dia mau tamnaim besar-besar, radak naik empera, radak puar, radak naik teseban. Kita pisah di kita nak berapak dengan dia. Ha, nak tupes berapak lalu. Mudah. Pan naik nama, tak sayang oleh kedai ni. Cari kau tu, cari kau ni jalan. Untuk nak berapak. Padahal tu hand tu yang makhluk. Tapi tak ada pisah nak berapak dengan Allah Ta'ala. Ha, tapi dengan makhluk kita nampak selalu dah. Nak berapak, nak berapak, nak berapak. Kau nampak orang lebih kita, kau masuk. Nampak orang lebih, kau masuk. Ha, lepas tu nampak orang hino, orang tamadah kita, kau hino. Ya, perangai lagu tu. Dia tak ngaji jadi lu baik tu hadah. Ah, padahal buku orang hina, buku orang sesok, orang pakai miskin, sama sekali jangan tanya sifat hina. Sebab Nabi besar lah. Aku besar kepada Abu Zarin, mu jangan tinggal anak karo ni. Ya tamu, mu jangan tilik orang atas padamu. Ya kedua, mu jangan hina ke orang miskin. Ya tiga, hendak mu kecek wi benar. Dia sebut kata kecek benar je tak banyak. Ni ke berubah-ubah, tak ada beradu-radu. Waduh-waduh orang baik pun kecek lah. Ya Allah solah. Kita ada royak kita burungku, lembuku. Saya akan main aku mau tahun tadi. Nah, atu baik juga apa kuku. Okey. Hayalan falah. Duk panggil baik marilah tempat berhutung. Kecek tak beradu lagi. Ha, terberak tak berak lalu tak fikir. Sambil tu email Sayuti kata, siapa dia yang kecek ketika orang baik, orang ni tanda nak matilah jahat. Ha, ingat molek lah. Tak si matilah jahat. Orang baik kita belah lah. Tak usah duk kecek. Tak usah jawab apa belah lagi lah. Tapi patah mulut jangan duk kecek lah. Takut orang kecek ahli ulama. Orang cuci bersih hati. Yang kecek apa-apa. Walau bukan Nabi sekalipun. Hak Nabi aku dah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni makasih aku dah. Haa. Haa tu baik. Haa tengok pula.
Kamal dia katanya setengah daripada orang mendatangkan diri, mana orang mendapati kepada Allah Ta'ala tu orang duk tunggu semaya. Adalah iyo. Ayat adanya bukan adalah tu. Upamonyo, ha tu upamu. Adanya dah. Upamonyo iyo. Dah. Iyo orang tunggu semaya ni. Nak misal ke apa? Semaya mengorek. Upamonyo nak misal semaya mengorek. Kama dia iyo sore duduk menati-nati semaya iso. Duduk dalam masjid lah. Bukan duduk luar tempat kisi malah. Sak rokok tu duduk lah. Duduklah sejik kelipah. Pah tak ada baca apa-apa tak apalah. Ya sejik ni. Ya kalau kita masuk ya dah ni. Lima kara ni rugi. Okay, katun rugi lagi. Masuk sejik dah. Tapi rugi lagi. Ya tamu tak doa masuk sejik. Doa apa abis masuk sejik? Dua dah kandang kain subay dah. Wahyi. Nak mengerah belakang. Tapi jika dia kata. Leh. Doa masuk sejik ya. Doa kedah lah. Mungkin kedah hangat tu. Dah bangun kedai buk dia. Ya ada doa kedai pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamduyuhi. Dah. Hayu la yamud wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu doa masuk kedai. Tadi kedai teo kau, kedai sikabu kau, kedai ming kau. Ya ada dalam satu sunnah. Tu masuk kedai. Ada pula doa masuk rumah lah. Masuk legon ni lah ni. Nyaruh main. Leh poroso bangun sekayu. Helah. Ina si. Itu tak jalan belakang. Doa masuk sejik pun tak ingat. Habis kata orang masuk sejik dah ni Haji Zakaria. Tak datang lima kara ni. Masuk dalam orang kartung lagi. Yang pertama tak ada orang masuk sejik. Yang kedua tak ada niat itikah. Yang tiga tak semai tahiyatul masjid. Yang keempatnya pula tak semai sunat rawatik. Yang kelimanya tak duduk sawah. Pak kena tak kita belakang tu terkotik dah ke. Ha tu. Masuk sejik dah tak doa masuk sejik tak ada tajam niat itikah. Masuk sejik tak ada sembah masjid apa? Tak ada sembahyang tahiyatul masjid. Pala dak tak sembahyang sunat rawatib. Pas tak ada sahwa pula dah. Mudah belakang mudah turun. Tak naik depan pakai demo lawi pakai demo duk peradak wi. Padahal Nabi royak sahwa ni kalau tahu padilah dia lebih sangat tentu pakak kena jepuk undi pakak nak duk depan lako-lako. Tapi dah mu tak tahu pakai peralok gila. Demo lah pakai demo. Pakai demo. Dia lagu tu. Haa. Tu nak royak dek. Kata buat lima kara lagi tu si. Duk katung lagi mari sejik tu. Haa. Padahal sejik dah tu. Habis kena pisah lah dek. Allahumma btahli. Oh nak sambung pun tak boleh behen tu. Lagu mana woyi? Nama tak mari semula. Woyi ternanya. Dia ternanya nak kemah woyi. Bukan nak tahu dah tu. Pesai. Bolong sang ni. Tengok woyi baju dah panah. Kata tengok woyi baju pada titi je. Oh panah. Tapi tak ingat lagi. Belah lagi dulu deh. Allahumma ftahli abwa barahmatik. Banyak tu. Nah, ha tu baik. Kenapa Abah Yusuf tak ingat ke? Angguk-angguk pun tak nak sedak tu. Tak nak sedak tu. Dah, tapi bisa we ingatlah beta we. Benda kita masuk sejak hari-hari dah. Tuhan. Dah, Allahumma ftahli buka olehmu bagiku. Buka apa? Abwa barahmatik akan segala pintu-pintu rahmat. Allah comenyo makna pun deh. Ha tu dia panggil, panggil tu baik. Dan lagi kata dia duk menati-nati semaya iso dan yang menati-nati bagi semaya. Nah, nanti nak semaya iso dekat lepas maya gorek. Jawabnya dibilakan dia pada Allah Taala, dibilak akan dia akan orang duk menati-nati tu, sudah semaya gorek duk nati-nati nak semaya iso. Dibilak pada Allah mana sisi Allah Taala. Ya bilak apa? Orang yang semaya. Ya bilak orang semaya tu tak semaya kali. Allah dah kita atas tengah jalan lebih. Sudah ngawiri ngagapo semaya ngorek tak tobek do cokong tepi bucu tu cokong bucu ni pokong bucu nanti ka masuk iso ba orang be iso gapo maya iso pula jadi cuang yang lepas pada ngorek siapa ko iso jadi tu hawi palo supaya duk semaya lako-lako nak ambil mana tu wedok kokih kutku deke awe janggo baca ratik dok ratik do miki. Dah, lagu mana esok gitu mu. Tapi ya kira supaya duk semaya dah. Tapi syarat kau, jangan turun lah. Haa, tu dia panggil amalan fisik ni. Tapi fisik jangan nak buat lah. Dia panggil apa nama ni. Dah, dia panggil apa nama ni. Haa, TOT dia panggil dah. Haa, dia panggil tambah dia lagi ni. Besar tak besar. Dan adalah orang duduk pada tempat semaya pula. Kita duduk kera, nak semaya esok, sudah semaya ngorek. Duduk kera, tunggu-tunggu, nanti nak semaya esok. Nah, sebab kita duduk ni. Ya Allah, dah ada apa lah. Selama mana yang kita duduk, terkata dia. Senantiasa malaikat minta ampun baginya. Bagi orang yang duduk menati-nati nak semaya.
Ya Allah, muapunlah dosa Pak Ji Remah ni. Ya Allah, muapunlah dosa Yusuf Majnah ni. Ya Allah, muapunlah dosa Wawi ni. Ya Allah, muapun dosa Sang ni, muapun dosa Faruk ni, dan muapunlah dosa Haji Zakaria ni. Dua lagu tu yang minta. Apunlah dosa Semang tu nak tubik lelek darah dah tu. Apa juga. Tu nak ayat bemak yang minta, malaikat minta. Dah mau kita duduk dalam nak semaya. Duduk nanti-nanti. Ah, tu dah, duduk nanti-nanti. Itu dia panggil amal lebih sikit. Dan di doa akan dia, dah, akan apa nama ni, akan orang duduk menanti-nanti. Duduk nanti-nanti nak semaya, masuk di doa malaikat. Ah, berapa kali dah? Dah, lama mana tu orang yang sudah semaya ngorek, duduk nanti-nanti nak semaya iso, maka masuk di dalam senantiasa malaikat duduk minta doa. Dan lagi malaikat duduk minta ampun. Dah, dan lagi pula ya kira kata supaya kita ada semaya. Lama mana tu? Hingga berhadah. Hingga kita ketuk nak ambil air semaya tu ambil bawah ambil. Atau kita kecing. Dah, anak pergi kecing. Lepas tu kita tubik pergi tak ada yang ada lah. Haa, tak ada sud kat tu dia panggil warak dia. Warak yang duduk semaya, warak yang malaikat duduk minta doa, warak yang malaikat apa nama ni, duduk ucap istighfar, selama kita tak berhadah. Bapak ketuk, tak ada jalan. Bapak kecing di jambel, habislah. Warak yang habis dah. Dah, habis dah lah. Habis kat tu. Atau, dah, perkataan yang tiada takluk padanya kebajikan, berkecek. Duduk lah sejik, kecek hal dunia. Tak ada apa-apa dah lah. Tadi mengangguk burung jambu boleh gapo. Kalau tak boleh sekarang habuk ku rasa boleh dalam lama-lama sikah. Boleh anak tu. Duk kecek sama-sama mengangguk burung. Kalau tu cuk selalu dah. Cuk selalu dah leh. Cuk dah. Dah ha, kecek. Kecek sakut dengan dunia. Walau duk tunggu semaya pun. Ya habis dah lah. Okay, warak dia habis dah. Lebih-lebih lagi untuk kecek dunia saja leh sejik. Tak ada akhirat langsung. Ada Nabi kata nak wik kita takut. Lah mana mu jangan kecek leh sejik. Man takallama bikalamid dunya fil masjidi. Siapa-siapa dia kecek le sejik, kecek pe cakap pe dia tu hok sakau dengan dunia. Ha tu. Man takallama siapa-siapa dia kecek. Dah. Siapa-siapa dia kecek bikalamid dunya dengan kata hok sakau dengan dunia, bukan akhirat dah. Nah, kalau kita hei, doa masuk sejik baik mana eh? Doa masuk jambel baik mana eh? Doa masuk kecing baik mana eh? Aku tak nak ingat weh. Tak apa tu aku ingat akhirat. Nak ke? Hei, hok kita duk semaya eh. Hok menghadapi semaya alik dalek kata ada tujuh. Khosok, takhadu'an, tazbazul, tabazzulan, tazallulan, tagharruban. Ya ada tujuh pula alik dalek kita duk semaya. Aku bila boleh dua ya tu weh. Mu bila tujuh cuba tengok. Kecek hak ni tak apa ya bila akhirat ni. Bila akhirat. Bapak kecek hal dunia yang Nabi kata man takallama bikalamid dunya fil masjid. Siapa-siapa dia kecek dah. Mana cakap perio orang panggil hok sakut teh dengan dunia kecek fil masjid lain masjid. Ahbatallah dah. Ahbatallahu amalahu amaluhu 40 sanah. Nasyaya dibatalkan oleh Allah amalnya 40 tahun. Penutupnya dia tengok dan janganlah kita kecek sejik hok dah dunia. Walau hadis bukan dah sahih pun hadis yang menakuti sebab sejik ni rumah Allah. Dah ke boleh kecek lagi sejik di rumah tu hai boleh kecek kerana isnak pada majak kan sangat melio boleh kecek Allah Taala. Cuba mah kita habis 800 juta. Gimana Allah weh? Kuno hekang dah. Tak kena cara tak baik besar. Habis 18 juta sungguh. Melio lah molek lah rumah yang lilak-lilak pintu pagar kat 1 juta aja dah. Tapi gi mak Allah tak leh kecek betul rumah kita. Habis juta-juta pun. Sejik hatak sagu di ni buluh. Misal lagi, pun Nabi buat sejik kobak dah. Nah, udah ya, ngapa pertama hari tu ya? Sejik kobak Nabi ulang-ulang tu. Tak ada penting kau jangok. Tapi walau udah perjeniak di sejik, dikatakan rumah Allah Taala juga. Ha, tenang ya hebat tak hebat. Pak kita buat kecek mudah-mudah. Ha, dah. Panggil sejik ni juga boleh muatlah kita jemaah Tasiratul Mustaqim. Ha. Terus kita istiqomah dengan dia somo-somo. Akan boleh muat kita jalan muat Siratul Mustaqim. Tu hebat juga panggil sejik dah. Kita buat mudah-mudah. Sabit Nabi kata, "Man bana siapa-siapa dia bina fil masjid lillahi taala." Siapa dia buat sejik, siapa dia widuit sejik, siapa dia sok sejik, siapa dia cara sejik, maka suruh orang panggil orang buat sejik laka-laka. Orang ini adalah Allah Nabi ayat kata banallahu lahu baital fil jannati. Nasyaya Allah Taala binakan satu mahligai dalam syurga.
Habis tak kena hati kemakan lah. Bila kita nak cuci sejik. Ni hati kemakan semakin. Semang tak ada semang. Semang mata padah. Bila ada apa. Nyuci sejik. Gapa gotu goni. Ya palut tu. Wes apa. Wes apa. Debu-debu. Bila kita tak ada kemakan pun. Nanti lah kemakan gini. Nah. Belanya bedia dari dah. Perita yang kita pasal ceroh. Orang semaya ceroh. Boleh tengok kita. Ceroh pakat duduk. Selama mana perita ni tak mati lagi. Selama tu malaikat minta ampun. Apa jadah? Apa tu itu imej semaya? Apa wio tu semaya? Tak ada apa lah. Selama mana jadah tak berlipat. Selama tu malaikat dia minta ampun. Pak kita dah pakai kakak-kakak 500 boleh. Boleh-boleh cekak dengan. Tak nak jalan kakak-kakak. Tengok sejik tu. Apa aku nak buat lagi nak buku kakak-kakak. Kalau pakai ayat tu lagi tak ada apa-apa lah. Aku nak buat apa yang aku buka kemakan. Dan pakai ayat tu ada pocok awasan beribun. Kita tilik kelebihan. Ingat rumah tu. Tak ada kira lah kemakan tak makan. Tu rezeki dia mau 500-400 belah tu. Kita tak ada apa kita buat lah. Haa. Ni sahabat kata. Tak ada yang mau dia tidur dengan dekat. Buku ni dah ni kemakan ni. Nyo tudung boleh. Haa. Nak basuh tak boleh buka kemakan. Ada. Pas kemakan suruh mari nyok-nyok geno. Tu nekat di tengah jalan. Nyo buat tu baik nekat. Pada katanya kuping suruh. Barah bukan kuping suruh. Tak ada yang ni. Pas tak emun ni tu bahasa jawi tu bayar. Kalau sesia kikai hahut. Kikai tak ayah ha tu lima. Hut ni. Capur buahan dua tu. Tak ayah moni. Yo ni mepak. Dia kata gini berair. Suruhnya hari dah. Tak dihidung nampak cunga. Oh busuk juga tu. Busuk sungguh. Oh bunyi molek tak ayah moni. Bunyi sedak lima ni nak bunyi. Pas orang lagi tadi kemakan suka ya gaya. Lah sejik. Ha tak ambil kena dah Allah. Ha kena Allah. Ha tu dia. Dia nak situ ya. Hal ni silap muka surah buat 3 hari kemarin. Duk kata kuping surah lah. Pada yang muka dia udung dengan neka. Pia tu udung. Allah nak suka lelah letter tu. Ha tu. Kikam akang tu. 500 boleh. Ha jadi. Engkau ke pagi. Ha tengok dalam ni pula. Hakam ada elpah daripada tu dia katanya. Nah, maknanya nak wajak kata. Itulah masuk dalam doa malaikat. Masuk dalam minta ampun malaikat. Orang duduk nanti-nanti semuanya. Hingga dia berhadah. Atau berkata perkataan yang tiada takluk padanya. Pada kata kebajikan. Ha, kata yang tubik saat ini. Bukan sakut dengan benda ada akhirat. Maka batalah. Kalau yang duduk tunggu saat ini. Kalau duduk kirakan pala. Kirakan doa. Kirakan semuanya. Lucuklah. Habis sebab kita kecek hal dunia. Ha, dah. Dan dimakian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita akan dia akan pekerjaan. Dah, gapo nama lagi? Duduk ia pada sahawah. Hak ni hak tu hidup cita. Ha, mana dia cita-cita sarok lah. Hak sarok duduk cita-cita, sarok-sarok kena sungguh. Yang kita cita-cita nak duduk sahawah. Ha, karena sahawah ni satu padilah yang paling besar lah bagi orang semua jemaah. Sabi ada sahabat tanya Nabi, amal gapo Rasulullah yang mudah-mudah masuk syurga? Nabi jawab menjadi orang takabbe. Hai be talil Rasulullah mau tak beso, amo tak beso, takut nali. Ha tak apalah, jadi tu imej semaya. Oh, tu imej semaya kau teruk. Pas gapo lagi? Munduk sahwa. Pas sahwa kena kata teruk lagi tak ada lah. Nak kata apa sahwa lagi dah. Kalau bear tu dah boleh jadi pelek-pelek, boleh jadi tak ada bertemu huruf atau ketam nalai atau email pula takut tak pandai. Pas sahwat tak ana apa. Ha ni dia pengamalan yang mudah masuk syurga. Ha sebab itu setengah daripada pekerja yang kita duk sahwat ni masuk dalam syarak kena benar nah. Ha tu lagu mana panjang lebar tu kita ikuti semula pula deh. Amalan ni tengok sekat tu tengok dia pun pukul apel bedah. Ha wallahu alam. Dah angkat dah. Ada tanya apa lagi? Tak apalah, dah tak ada dah. Minggu depan tu tak ngajar tu kena pergi ceramah di kaduk dah. Ada dah Malaysia dia duduk cong lama dah waktu tu. Apalah dah, masa ke luar Malaysia mari. Ya sebenarnya duduk giling dengan kebe, ada luar kita mari. Malaysia senar pe tu tak ada lah dah. Tak ada. Kena pergi ceramah di jabak kaduk dah anak pian ni. Anak bedding lah dah, anak bedding kamu jadi tok meni dah. Pak jadi nayuk lah ni. Kadang-kadang ada tanya gapo begitulah oleh Malening dah. Terima kasih banyak yang dapat boleh bersama berhimpun satu majlis masjid, majlis Raudhatul Riyadil Jannah. Sama-sama kita ucap alhamdulillah dah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu taala yang gerak gigi kita pada malam ni dapat rahmat Allah taala, taufik pada Allah taala dan dapat redha Allah taala dan dapat kurnia Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih-lebih lagi kita terima kasihlah kepada dua orang Laisuk dan Baba Cenon dengan Al Huda dah. Orang panggil Laisuk hak terkenal lah. Busa lagi hak Baba Zu tak ada tiga
tiga ni hodok soho ni orang lain pun ada. Ah tiga ni orang panggil orang terkenal sungguh dah. Ah rata-rata Habilatin Al-Huda Baba Sanan, apalagi hak Baba Zusa lagi dah. Ah tu orang panggil hak lain-lain tu ada juga tapi tak sama dengan tiga ni lah. Apa malam ni ya bersama dengan tempat kita apa ni. Ah boleh juta lebih pun ngalai esok dialah. Dah kita nak kutip duit tu. Ah kutip duit siapa lah ni dia boleh lagi tu ada rumah kat dia 8000 lagi orang dak bui. Ah melalui apa? Dengan lai esok dia. Ah kata lai esok dia nak tahu mana? Ha, siapa kelan ni tak habis habis duk cek-cek tak sebab saya cek lagi duk boleh lagi ha, siapa lagi ambo duk ceramah-ceramah duk kira-kira 7-8 ribu ada di rumah tu ada yang duk bunyi ha, melalui dengan Hafsah Roh Rodigali kita dah buat baru ni apa lagi pula apa nama ni dengan Torosak ha, Al-Huda atau Baba Canon ha, seorang lagi hak duk timur seorang lagi Alidin ha, sedang kita seorang lagi hak budak-budak tu ha, Baba Alidin tu ayo so ha, pak tu orang panggil masuk sangat duk baca lelek pagi tu. Ah tok pak gak selalu perikai dah orang pakak sokong dia tu. Monggo duk titan hari-hari dah. Ah salah satu fake dia gak mari tempat kita bau ni. Duk boleh tak ada beradu-beradu dah. Ah mari pah duk boleh. Ah siapa dia 2000 tak ada rumah dah. Ah nanti buat mari kotak email ke dia. Ha tak ada jaga apa dah. Nah tak ada wallahu alam al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma zukna fahma. Rabbana la tudkhibna bahdaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisil khatimah wa la tahtim 'alaina bisul khatimah. Allahumma inna na'uzubika min jahdil balad wa darakis saqat wa sumil qada wa samatatil ada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli da' bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma qil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira warhamhuma kama rabbayana saghira warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.